Day in my life. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Uut Panaraga. Kesempatan kali ini saya mau berbagi resep steam telur dengan daging sapi cincang. Nah, untuk bahan utamanya yang jelas ada daging sapi yang sudah dihaluskan ya. Terus di sini saya menggunakan 4 butir telur. Untuk daunnya ada daun seledri. Bumbunya hanya menggunakan bawang putih. Terus untuk sausnya nanti saya memakai saus tiram atau hoyao. Nah, ini daging sapinya sudah saya cuci bersih ya. Kita bumbui dulu. Saya pakai merica bubuk atau wu jiu fen secukupnya saja. Garam, ada tepung, ada gula. Saya kasih 2 sendok makan air ya. Kecap asin atau siau. Oke, kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah rata nih, kemudian kita diamkan dulu ya. Pecahkan telur. Di sini saya pakai 4 butir ya. Untuk cangkangnya di sini saya tidak buang dulu. Kita kocok. Nah, untuk tambahan air, 1 butir telur saya menggunakan 1 cangkang gini ya. Jadi tadi menggunakan 4, kita gunakan airnya 8. Kemudian kita aduk. Untuk koponya ini kita buang ya. Seperti ini kita bungkus dengan plastik ya. Nah, kita bungkus. Nah, kemudian kita steam dengan menggunakan api sedang ya. Kita tutup dulu sambil menunggu hasil steam telurnya matang, kita masak daging sapinya. Nah, untuk daun seledrinya kita potong-potong. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit daun rambang. Nah, di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Kemudian kita cacah halus. Nah, ini hasil telurnya ya. Saus tiram. Kasih sedikit tepung. Khusus daging sapi ya, 1 sendok saja. Oke, panaskan wajan, kasih minyak, tumis cacahan bawang putih. Kemudian
cantik bisa kita tambahkan locau ya, kecap hitam kental itu ya. Kasih sedikit saja. Kita tumis. Kemudian masukkan bumbunya tadi secukupnya saja. Masukkan irisan daun seledri sama daun belakang ya. Oke, kita siap. Tuang di atas ketan. Kita taburi sedikit daun seledri ya. Jadi deh. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.